Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah imamku kurang iman. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustazah. Mudah-mudahan nih buat jamaah yang menyaksikan nih bisa diberikan lagi keimanannya ditambahkan ya. Untuk suami-suami yang di rumah bisa semakin rajin sholatnya. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita akan mendengarkan terlebih dahulu mungkin hikmah dari pertemuan kita hari ini. Ustazah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, memintalah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Suami yang tidak salat, yang mungkin kita lihat kurang imannya, bukan berarti harus ditinggalkan. Ini menjadi sebuah ladang dakwah tersendiri bagi kita untuk senantiasa mengingatkan orang-orang terdekat kita supaya satu keluarga masuk surga secara bersama-sama, bukan hanya sendirian saja. Toh surga terlalu luas untuk ditempatkan sendirian saja. Ajak orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama di surganya Allah. Amin. Betapa malunya sosok suami jikalau ternyata keluarganya lebih rajin sholat, lebih taat ibadah dibanding kita sebagai suami. Padahal sosok suami itu adalah panutan, sosok suami itu adalah imam, sosok suami itu adalah figur yang diidolakan. Tapi kenapa kita tidak bisa menjadi figur yang diandalkan, diidolakan, jadi huswatul asanah buat keluarga. Menjadilah imam yang baik, menjadilah suami yang baik, sehingga tidak usah menuntut istri, anak jadi soleh. Kalau suami sudah soleh, yakin semua pun ikut menjadi soleh. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan hari ini oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zahoki dan juga Ustadz Syam bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih banyak buat Dita, buat Dallas. Boleh sama-sama ke depan bareng-bareng kita. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.